Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah sampai bandara Terminal 3 Internasional. Sangat penuh ya, karena ini sudah menjelang lebaran nih. Kita sudah sampai untuk ke titik kumpul, yaitu di Hotel Anara. Ini dia koper-koper kita. Kita pakai dua mobil karena satu keluarga. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan umroh nanti pesawat 4:30. Oke, yuk. Jadi kalau mihrab qalbi itu khusus akan diterima di Hotel Anara ya. Jadi di depan hotel itu kita sudah disambut oleh petugasnya yang akan memberikan label untuk setiap koper. Tidak semua travel seperti ini, tapi kalau mihrab qalbi ini akan memberikan pelayanan yang lebih. Oke. Oke, kita ambil makanan dulu ya. Tadi sudah briefing, jadi kita mau ke imigrasi. Jam menunjukkan sekitar pukul 2 lewat. Dan untuk pesawat menggunakan Garuda jam 16.30. Bismillahirrahmanirrahim. Doain terus ya teman-teman. Dan karena ini menjelang libur akhir tahun, bandara internasional ini Terminal 3 cukup ramai. Nah, di situ tuh ada itu ya buat kereta. Ini ada fasilitas kopi sama teh gratis. Nah, ada tisunya. Mungkin dari Garuda kali ya Pak ya. Tadi saya beli tahu kopi ternyata di sini full. Jadi untuk yang gate 10 ini pesawat Garuda ini mendapatkan ada free nih kopi amat teh.
jadi gak usah beli. Jadi aku sempet beli. Dibagi teman-teman yang nanti naik pesawat Garuda. Sini sudah di pas gate ya. Ini kan gate nih. Nah, ini sedang di briefing para kru-krunya ya sebelum penerbangan untuk Garuda Airlines menuju ke Jeddah, Jakarta Jeddah sore ini. Sekarang kita mau masuk ke pesawat Garuda. Jadi penerbangan sore ini jam 16.30. Cuaca kalau di Jakarta cukup panas, tapi katanya nanti di Arab Saudi ini lagi musim dingin nih guys. Bismillah, doakan lancar ya. Jadi rata-rata nih kayaknya satu pesawat itu jemaah umroh semua dari berbagai berbagai travel. Gate-nya sudah open. Nah, ini dia pesawatnya ya teman-teman. Pesawat Garuda Indonesia Airways yang akan membawa kita ke Jeddah. Semoga dimudahkan. Jadi kayaknya pesawat ini hampir full untuk jemaah umroh
Jadi pilihannya sahur ini adalah nasi goreng ayam atau nasi kuning daging. Jadi kita buka ya, menunya Indonesia banget karena juga tidak masih panas. Dan aku pesannya susu ya, tadi walaupun banyak banget jus, ada kerupuknya. Kemudian ini ada puding. Juga ini ada buah-buahan dan ini adalah sendoknya. Kita makan dulu nih ya, seperti ini nih. Ya, nasi goreng. Makan dulu ya. Ini kurang lebih kita hampir 1 jam setelah naik pesawat. Dua-duanya teh.